karena blok pelo ya wira ya aja kara kan wira ya aja provinsi kayak sampai ini mas ya provinsi sedangkannya wira ya aja kara blok pelo tapi SDM mana sama si boho tapi jadong soalnya di kara ada pemerintah aja kara lahir di iklan iklan ikan saudara sehingga dia naik saya yang cukup dalam mengelola blok pelo ada dengan si minat dulu tapi asal nanjut betul lego kubah si penyiar dan cuma nubla informasi di media sosial pakai sebuah kedoro pakai media sosial kedoro bahwa blok peo kelola hormat raka du perjalanan blok peo Allah akbar. Terima kasih kita ucapkan kepada putra Matang Kuli yang kali disampaikan orasi banyak. Pada hari yang bahagia ini, yang kami hormati kepada seluruh media, media cetak maupun media elektronik yang telah hadir meliput kami pada hari ini. Orasi kami pada hari ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat yang bahwa demi kemuslihatan rakyat Aceh, demi kemuslihatan cucu kita yang bersama, takbir! Dalam hal ini, kami 32 ormas Aceh Utara mengikut rakyat dan membidik untuk bekerja sama untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh. Pada hari ini, tanggal 17 November 2020, PHE ataupun Pertamina telah dikembalikan kepada rakyat Aceh. Maka dalam hal ini, rakyat Aceh, masyarakat Aceh, pemerintah Aceh, keamanan yang ada di Aceh, mari mendukung untuk sama-sama kita perjuangkan hak rakyat Aceh demi kemuslihatan rakyat Aceh yang khususnya yang ada di Aceh Utara. Hari ini kita lihat bersama lurus karena ingin melawan pemerintah dan kamu ada ingin memerintahkan rakyat dukung untuk mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang muslihat demi berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan manusia selain daripada petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam memperjuangkan ini benar-benar ikhlas. Berikhlas. Karena tujuan kita mangkai dalam kita menyokok Yohana. Yoh demi kata Allah. Demi rakyat. Namun Yohana Ruhana. Yang penting rakyat rakyat utara. Rakyat kumpulnya PAE. Bukan-bukan. Bapak-bapak gubernur dan bapak bupati Aceh Utara duduk satu meja memikirkan tentang pengelolaan migas. Baik lagi cuci mencuci. Jangan menyalahkan pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, jajaran Kabupaten Tangerang dan Kabupaten dan doa dari semua unsur yang ada di sekitaran Kabupaten Hulu. Penantian panjang setengah abad perjuangan rakyat Aceh sudah waktunya untuk pengelolaan migas Aceh dikelola oleh pemerintah Aceh. Kita melihat begini pengelolaan migas Aceh itu hadir kesambungan untuk masyarakat Aceh Utara yang khususnya. Mari kita bersatu kata untuk bisa membuat satu bangunan pemerintah secara internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan berbeda. Allah Akbar. Terima kasih kita ucapkan kepada putra Matang Kuli yang kali disampaikan orasi banyak.